Pada video kali ini, saya akan bagikan tutorial buat teman-teman semuanya cara menghilangkan iklan yang muncul di HP ya. Entah itu di aplikasi, di layar HP, atau saat kita buka Google, iklan itu banyak sekali yang muncul ya. Bagaimana caranya untuk menghilangkannya dan memblokirnya? Baik, buat teman-teman semua, simak video ini sampai selesai. Di sini pertama-tama teman-teman buka pengaturan HP teman-teman. Di sini teman-teman bisa sesuaiin aja pengaturan di HP teman-teman. Karena beda HP beda pengaturannya ya teman-teman. Di sini teman-teman tinggal klik aja jaringan dan internet. Setelah kita sudah masuk di pengaturannya, di sini teman-teman cari aja DNS pribadi. Kita klik aja. Jadi di sini teman-teman tinggal cari yang hostname penyedia DNS pribadi. Teman-teman klik. Terus teman-teman tinggal ketikkan aja, masukkan ini dns@guard.com. Setelah itu kita tinggal simpan. Nah, di situ maka akan otomatis iklan yang sering muncul di HP kalian itu akan diblokir oleh DNS tersebut ya. Oke. Di sini saya contohkan, saya akan membuka sebuah Google ya, aplikasi Google. Di sini saya mau mencari berita. Nah, berita misalkan seperti ini berita ya, teman-teman. Di sini kita tinggal klik aja salah satu berita. Oke, jadi di sini tidak akan muncul iklan ya yang mengganggu ya. Di sini diblokir nih teman-teman iklannya. Jadi tidak akan muncul lagi iklan yang mengganggu saat kita browsing atau saat kita membuka HP dari aplikasi-aplikasi tersebut akan diblokir ya teman-teman. Oke, itu dia caranya. Semoga bermanfaat. Salam tutorial.